Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertainya sampai selama-lamanya. Satu kali kelak, ketika mereka mempunyai persoalan, Tuhan, sertai mereka, kuatkan mereka, teguhkan iman mereka, supaya mereka tetap bertahan sampai mati. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerja. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Ini jelas sekali ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Pernyataan dari Bapa di sorga kepada Yesus itu berlaku buat kita. Amin. Ya. Karena itu Yesus memberikan perintah amanat agung kepada kita tentang apa? Baptisan. Semua orang harus dibaptis untuk apa? Alkitab katakan, semua manusia jatuh dalam dosa, sudah berdosa. Kenapa? Karena Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa dan jatuh dalam dosa, semua manusia di muka bumi ini, siapapun dia, berdosa. Karena itu Alkitab katakan, upah dosa adalah maut, mati kekal sampai selama-lamanya. Siapapun manusia di muka bumi ini, dia mati kekal menerima kebenaran firman. Tidak semua orang punya kesempatan ini Tuhan. Karena itu kami sangat berterima kasih berkesempatan yang Kau berikan kepada kami Bapa menjerima dalam kehidupan kita. Dan kita bukan saja mendengarkan firman Tuhan tetapi melakukannya. Amen. Dengan jelas dan tegas firman Tuhan itu disampaikan bagi kita semua, bukan hanya yang dibaptis, untuk mengingat kembali kepada kita semua. Amen. Untuk kita berbalik kembali kepada Tuhan. Amen. Ya, ketika kalian nanti masuk dalam baptisan, artinya kalian mati. Amen. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sama seperti Tuhan Yesus, dan dibangkitkan. Amen. Untuk mendapatkan kehidupan kekal. Amen. Jadi harus ada buah-buah pertobatan yang tadinya tidak suka berdoa, harus berdoa. Bukan doa makan, ya, dalam setiap doa apa, kegiatan pun minta kepada Bapa, sebab kita sudah menjadi anaknya. Amen. Ya, lalu rajin membaca firman Tuhan. Ya, sebab firman Tuhan adalah ilmu, segala ilmu ada di firman Tuhan di Alkitab. Baca nanti ya. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Kami diselamatkan, terlebih bagi anak-anak kami yang sudah Tuhan masuk dalam baptisan air Tuhan. Tuhan dan orang tua Pixel Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan mereka juga Tuhan boleh menggerakkan kepada mereka dalam tahap pengajian. As you came and he said, friend, you may not know me now. Then he said, but wait, you used to teach my Sunday school when I was only 8. And every week you would say a prayer before the class would start. One day when you said that prayer, I asked Jesus in my heart. So thank you for giving.
giving to the Lord. 'Cause I am a life that was changed. Thank you for giving. Sinar langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sudah cinta suarakan, oh!